Pemirsa, saya Pater John May SPD. Saya sekarang pastorkan di Kepa Pante, salah satu paroki di Keuskupan Maumere, paroki Renyaro Serio Kepa Pante. Dan pada saat ini saya akan menyaringkan pengalaman pribadi saya dua tahun yang lalu saya ditabiskan di Australia, di kota Melbourne, 28 November tahun 2020. Dan 4 tahun sebelumnya saya dikirim untuk melanjutkan studi di Australia, di Melbourne. Baik. Dari kami kursus bahasa Inggris di sana 5 bulan, tadi kemudian lanjut studi di YTU. Yara Theological Union, itu salah satu kampus dari University of Divinity. University of Divinity di Melbourne. Universitas itu ada 11 kampus. 11 kampus itu dengan berbagai macam denominasi, seluruh Katolik, Kristen, Anglikan, banyak. Dan itu ada 11 kampus yang berbeda. Jadi kami di salah satu kampusnya namanya Yara Theological Union. Di situ juga ada Kristen Protestan, ada ekumene lah, belajar teologi di situ. Kemudian di samping belajar teologi, kami juga belajar ministry, Bachelor of Ministry. Itu yang puncaknya itu namanya CPE, Clinical Pastoral Education, yang semua mahasiswa itu harus melakukan praktik di rumah sakit kurang lebih 3 bulan, dan itu sebuah kewajiban untuk mendapat Bachelor of Ministry. Dan itu saya lakukan setelah Bachelor of Theology. Dalam perjalanan, ya, mulai dari saya bersama teman saya namanya Pater Joseph Meda, dan dia sekarang akan bertugas di Ghana. Dan untuk saya pengalaman itu adalah sebuah perjalanan tanpa ada harapan apapun. Itu pengembara selalu memiliki tempat, tetapi tempat itu bukan menjadi miliknya. Jadi kita bersiap untuk pulang. Jadi menjadi pengembara berarti kita akan selalu mendapat tempat, tapi tempat itu bukan milik kita. Perjalanan dari sini menuju Australia itu sebuah tantangan dengan situasi yang berbeda. Budaya yang berbeda, bahasa juga yang berbeda, itu tantangan terbesar. Saya rasa untuk semua teman-teman saya yang pernah keluar negeri pasti memiliki pengalaman tantangan yang sama. Apalagi teman-teman keluar negeri dan harus berbicara dan berhadapan dengan budaya yang berbeda. Kemudian saya dan teman saya tinggal di kota Melbourne selama 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Kemudian awal datang ke sana dengan bahasa Inggris yang terbatas, berusaha untuk memahami. Kita bisa susah sekali di awal karena orang Inggris biasanya atau Australia biasanya mereka pakai slang. Slang itu artinya bahasa yang mereka satukan beberapa kata. Contoh sederhana sekali di Indonesia, how are you? Tapi di sana mereka, hi yo mate. Dengan begitu saja kita pusing apa yang mereka bicarakan. Itu tantangan terbesar, pertama itu bahasa. Tiba di Melbourne tanggal 11 November tahun 2016, selama 5 bulan belajar bahasa Inggris. Kemudian setelah 5 bulan belajar bahasa Inggris, kami berdua dan teman-teman yang lain dari berasal dari negara yang lain, kami melakukan dan melanjutkan studi di Australia. Awal-awal tantangan terbesar itu adalah di mana para dosen itu adalah native speaker, dan kita yang Inggris sebagai second language itu akan susah untuk memahami. Awal-awal semester pertama itu sangat sulit karena kita tidak bisa ikuti apa yang mereka bicarakan. Dan kita pikir bahwa kita bahasa Inggris sudah cukup, ternyata di hadapan mereka kita merasa tidak ada apa-apanya. Apalagi teman yang di sana di samping kita itu ada bule. Jadi mereka omong diskusi dengan kita, ya agak susah untuk memahami. Tapi dalam perjalanan waktu kita terbuka untuk mengatakan bahwa kita minta saja, kalau orang Inggris prinsipnya, engkau kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Kalau engkau bilang ulang, mereka akan dengan senang hati ulang. Itu bukan berarti seperti kita di sini, kalau suruh ulang berarti nanti orang tanya, engkau tadi di mana? Prinsip orang negara berbahasa Inggris atau West End itu, mereka menghargai kita punya pendapat bahwa saya tidak bisa ikuti penjelasan, saya bisa minta penjelasan itu diulang. Dan itu dengan rendah hati mereka akan menjelaskan itu secara seksama. Dan itu hal yang untuk saya, itu menjadi dorongan untuk saya menghargai orang punya pendapat.
Kemudian dalam perjalanan waktu kesulitan itu bisa diatasi karena kita bergaul dengan orang native, praktik setiap hari dengan bahasa yang sama. Namun cara berpikir yang tantangan berikut itu adalah cara berpikir. Kita cara berpikir Indonesia itu adalah kita sistematis tapi dengan memberi banyak alasan. Itu sangat banyak alasan. Sehingga kenapa kita punya jurnal, kalau mau terjemahkan bahasa Inggris macam pusing. Karena itu mereka, kita tidak to the point. Maksudnya mereka orang Inggris itu to the point. Jadi awal, ya ini sharing pribadi, awal saya kerja paper pertama, karya tulis pertama dalam bahasa Inggris. Dosen itu tulis baris pertama dan baris terakhir. Dia bilang, engkau punya inti itu hanya dua. Satu di atas dan satu di bawah, dua baris. Sementara saya punya kolom itu sudah mau 200-300 kata. Jadi yang benar itu hanya 2/5. Dia bilang, hanya yang inti itu. Dan dari situ saya bilang, iya mereka berpikir secara cepat dan sistematis, tidak bertele-tele. Dan itu mungkin, itu yang kita belajar dari mereka. Sehingga tidak heran kalau jurnal-jurnal internasional itu sangat pendek. Dan sangat padat, padat dan pendek. Dan itu yang saya belajar dari orang, cara berpikir yang berbeda. To the point. Dia punya poin pokoknya apa? Dia punya poin pendukungnya apa? Contohnya apa? Kemudian kesimpulannya apa? Selesai jadi itu. Dan itu yang saya bawa pulang ke Indonesia untuk saya. Bahwa untuk mengatakan sesuatu atau menulis sesuatu, paling paling penting yang menulis sesuatu itu adalah jangan terlalu panjang sehingga orang tidak membosankan untuk baca. Itu yang hal yang berikut. Hal yang berikut yang kita belajar, kita harus rendah hati bahwa kita harus belajar dari mereka itu adalah sistem. Sistem mereka di sana ada sistem tuition. Tuition itu artinya semua tugas kita itu di-upload. Dan ada mesinnya itu yang terbaca, kita punya ambil dari sumber yang mana, itu mesin itu baca. Berapa persen yang persamaan, jadi mereka menghindari plagiat itu. Jadi tidak terjadi, karena mereka deteksi itu mesin. Jadi kita upload semuanya. Kalau merah berarti itu terlalu lebih. Kalau hijau, kalau kuning, sedikit. Tapi kalau merah berarti kita harus ubah menggunakan kita pun kata-kata sendiri, membahasakan itu sendiri. Kemudian yang kalau hijau itu kita bisa upload dan bisa diterima itu secara universitas. Dan itu secara sistem yang baik, yang kita, ya khususnya di Flores belum ada. Saya tidak tahu universitas-universitas yang lain sudah ada pasti. Tapi yang untuk kita di Flores itu kita belajar dari itu. Sehingga kita mencegah jangan sampai kita punya buku sudah terbit atau kita punya jurnal sudah terbit. Orang bilang ini dia ambil saya punya mungkin 50%. Yang itu tiga hal yang pertama dari cara berpikir, kemudian ini sistemnya itu, kemudian dengan bahasa pengantar yang membantu kita itu bahasa Inggris. Dan itu hal tiga hal yang saya bawa pulang ke Indonesia. Kemudian untuk teman-teman yang mau belajar ke Indonesia, ke luar negeri, yang pertama itu kita pengembara namanya sebagai student atau misionaris atau siapa saja yang melakukan perjalanan kemana saja, kita pengembara. Satu hal yang pasti itu adalah kita akan memiliki tempat, tapi itu bukan kita punya. Jadi kita akan pulang lagi, jalan lagi, dan jalan lagi. Kita manusia itu manusia pengembara. Homo viator. Kalau bahasa Latin, homo viator. Kemudian yang untuk teman-teman tadi saya rekomendasikan, kalau mau studi ke luar negeri atau perjalanan ke luar negeri, yang pertama itu siap mental. Kita belajar hal baru. Jangan pernah membawa kita punya konsep di sini, kita punya budaya, dan membandingkan dengan orang lain punya. Dan pada saat itu kita akan gagal. Kenapa? Kita selalu menemukan kontradiksi. Dan selalu ada kontradiksi. Bahasa, budaya berbeda. Kita hanya datang dengan tabula rasa, walaupun ada di dalam. Tapi menganggap diri bahwa saya tidak tahu apa-apa. Tabula rasa kosong, sehingga ada sesuatu yang masuk. Karena air kan, kalau digentung yang penuh, isi tambah air yang berikut, dia tidak masuk dalam. Dan orang merasa penuh, dia tidak bisa belajar sesuatu yang baru. Tapi kalau syaratnya untuk luar negeri atau bermisi atau pergi studi, menganggap diri bahwa saya ingin belajar, saya ada ruang kosong di dalam diri. Tidak ada satu hal yang paling istimewa untuk syarat apa yang harus dijalan. Kita jalan dan kita belajar dari mereka yang sudah pernah ada di sana, sudah pernah pergi di sana, dan terutama mereka yang tinggal di sana. Kita mengatakan, kami belum tahu apa-apa, sekarang kami belajar. Saya rasa itu saja sharing saya untuk
yang perjalanan hidup sebagai biarawan itu saya sudah jelaskan tadi. Saya praktiknya frater di Sydney, di salah satu paroki di Sydney, Macquarieville namanya. Kemudian sebagai diakon saya praktik di Melbourne, di Keuskupan Archdiocese of Melbourne, Santa Scholastica selama 9 bulan sebelum ditabiskan pada tanggal 28 November 2020 dan kembali ke Indonesia, dapat di Provinsi SVDND dan sekarang jadi pastor rekan di Kiopante. Sekian dan terima kasih. Semoga sharing saya ini berguna untuk saudara dan saudari semua yang ingin berangkat ke luar negeri. Ini sharing singkat saya. Terima kasih.